berubah dengan ditetapkannya IGEN sebagai UNESCO Global Geopark, tentunya akan mendapatkan sisi positif. Pertama dari sisi pemberitaan, dari sisi publikasi, tidak hanya skala nasional, tentunya skala global. Sehingga harapannya bisa meningkatkan wisatawan dari mancanegara, wisatawan Nusantara, sehingga bisa semakin kunjungan wisatawannya banyak, ekonominya tumbuh, dan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.